pergi beralih ke rumah orang pakai jilbab sakaratul maut. Ikat seko, dikeluarkan kalung. Nah, ko disingkir seko, sampai langgang seko, malenggang aja. Sebentar-sebentar tengok jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, as-sawaimin was-sawaimat, rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah, pada malam hari ini kita terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang berkumpul di tempat yang mulia. Mudah-mudahan ke depan selalu Allah mudahkan kita dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Perbanyak doa selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ceramah di sini tertulis lebih kurang. Lebihnya tak tahu, kurangnya tak tahu kita nih. Dengar aja lah. Nah, dengan hati yang ikhlas, tulus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, judul yang telah disusun oleh IKMI Kota Media Pekanbaru ialah Bahaya Mencintai Dunia. Nah, bahaya mencintai dunia. Kenapa berbahaya mencintai dunia itu? Sebab kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk dunia ini mencari bekal. Kalau dijadikan dunia sebagai tujuan, siap-siaplah kita akan rugi dunia, rugi akhirat. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, apa itu dunia? I'lamu, ketahuilah oleh kamu, kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun walahun, bahwasanya dunia itu la'ibun, yaitu permainan, walahun, penuh dengan senda gurau. Di dunia itu permainan yang penuh dengan sandiwara. Kalau itu dijadikan tujuan, maka kita akan kecewa. Wazinatun wa tafahurun bainakum wa takatsur fil amwal, yaitu bermega-mega kita dengan perhiasan. Bermega-mega perhiasan, kita bermega-mega antara kita, perbanyak perhiasan. Bermega-mega, bersenang-senang juga perhiasan. Pergi beralih ke rumah orang pakai jilbab sakaratul maut. Ikat seko, dikeluarkan kalung. Nah, ko disingkir seko, sampai langgang seko, malenggang aja. Sebentar-sebentar tengok jam. Itu dunia ro. Berbeda. Dah berbeda kalau ke masjid begini, kalau dunia begini. Rupanya dunia yang dia kejar. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Nah, anak-anak, itu seperti hujan turun ke kebun kita. Tumbuhlah kebun dengan hijau, menyenangkan hati, sehingga kita sudah berangan-angan sekian hasilnya. Tahu-tahu datang kemarau. Nah, panas. Dan tanaman menjadi kuning. Maka apa? Tak akhirnya kekecewaan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, bahwa kehidupan dunia tak lain hanya kesenangan yang menipu. Tatipu awak kalau dunia dikejar kesenangan yang menipu. Nah, sekarang kita umpamanya kita dapat jabatan, merasa senang hati awak. Ada pula orang tak senang. Akhirnya apa? Kita merasa besar. Ke dunia merasa besar. Nah,
dan memandang orang bawah kecil. Apa yang kita sukai? Orang yang memuji-muji awak. Ya, padahal orang mengkritik, menasihat kita benci. Nah, akhirnya besok jabatan sifat sementara digantikan pula oleh orang. Di saat kita menjabat, kita merasa besar, dipanggil nama merasa kecil, dipanggil bapak besar hati. Ya, titel tak dipanggil kecil hati, dikecet murah ini. DPS S1, S2, S3 banyak. Kecil hati itu dunia. Nah, kita hanya memandang ke atas, kita pandang orang bawahan kita kecil. Nah, akhirnya apa? Ada pula orang tak suka. Nah, akhirnya kadang-kadang berputar roda, bertukar, kadang-kadang pindah kita menjadi non-job. Dulu awak tukang suruh orang, akhirnya wajib datang ke kantor kerajo, ndak ada orang. Orang sibuk kerajo, mandang kawan, ndak mati itu pak, itu hati pak. Ah, kata doa darah tinggi, ke bawah jantung habis pak. Nah, waktu kita menjadi orang besar, semua tunduk dalam perintah kita. Tapi kadang-kadang tiba masalah, balik ke rumah, istri melawan kawan. Minta buat kopi cik, buat abang-abang kan pandai ni. La ilaha illallah. Di tempat kerajaan awak bos tu. Di rumah dah. Bini dah takut kawan. Itu tenang dunia tu. Nah. Kalau kita kejar, pasti mengecewakan. Kita berhak, umpamanya harta banyak. Nah, kita senang. Ada orang yang tak senang. Nah, dengan harta banyak kadang-kadang menghalang kita untuk datang ke masjid. Banyak alasan, sibuk mencari ngumpul-ngumpul dunia. Makanya Allah katakan, allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'awaja ulaika fi dhalalin ba'id. Orang-orang yang mencintai dunia ketimbang akhirat, mereka wayasudduna an sabilillah, mereka menghalang dari jalan Allah. Dunia lebih dicintai. Nah, jalan Allah kita kesampingkan. Allah kata mereka telah memilih jalan yang bengkok, mana bukan jalan lurus. Kalau jalan lurus terhindar dari kesesatan sampai kepada tujuan surga. Kalau jalan bengkok, sesat kita. Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka itulah orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Siapa mereka? Dunia dicintai, akhirat dilupakan. Padahal kita di dunia untuk mencari bekal, untuk bekal dibawa pulang ke hari akhirat. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, kita semua, buatlah kerja apapun profesi, jadikan ladang akhirat, jangan tujuan dunia. Kalau tujuan dunia, bahaya. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Dalam hadis Nabi dikatakan ada 6 perkara yang membotolkan amal, menghabiskan pahala amal seluruh. Walaupun kita sholat dan puasa, satu di antaranya wahubbud dunia, mencintai dunia. Kalau dah cinta kepada dunia, aturan Allah akan kita letakkan di belakang. Pasti. Yang penting dunia sampai ke kita. Halal haram sudah tak peduli. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Nah, hati-hati kita, bekerjalah kita, tapi jadikan kerja itu ladang ibadah. Berdagang silakan, dagang itu dunia, tapi akhiratkan dagang tadi. Jujur amanah, jangan menipu, jangan terlalu memuji untuk melakukan dagangan, jangan bersumpah supaya laris, orang membeli, jangan caci yang kita beli. Pergi kerja kantor, mulai dengan bismillah, jujur amanah, ya kan? Jangan korupsi, jangan manipulasi. Nah, kalau tinggalkan akhirat,
pasti dunia kejar. Yang penting kini hari awak isu orang pulau leh. Kini bagian awak, eh kan, isu orang lain pulau. Ah, macam-macam laporan pip-pip. Oh, bertanda tangan, galak-galak bersama-sama. Matilah kalau nak taubat. Sudah tu buat loteng rumah, lalu berdoa tahajud. Ya Allah, ya muddu ya da, dipanjangkan tangan. Ya Allah, loteng-loteng korupsi. Apa doa apa? Tak percaya cubalah mati. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah saja. Ibadah, ibadah. Artinya apa? Apa je kerajo buat kerana Allah. Artinya buat sesuatu yang disuka-sukai oleh Allah dan diridai. Tujuannya Allah. Dipuji, tidak besar hati. Dicela, tidak berkecil hati. Ya Allah tujuan. Lele. Aku awak kadang-kadang banyak awak tak makan puji. Kalau awak jadi orang hebat, nah, orang hebat kecil hati dipanggil nama. Kadang orang kampung kan datang kemari. Di kampung awak panggil buyung ya. Tiba sikon tu buyung ya. Wah, ndak sekek. Ah, di kampung panggil buyung. Nah, tentu orang-orang kampung datang sini bertanya-nya ya kepala ko. Pak, ada buyung sikon. Nah, ndak ada buyung ni ya. Ah, marah. Titel nak sawi kecil hati. Padahal bila mati nak bersawi jabatan, nak bersawi nama. Apa kata imam? Dekatkan mayatnya ke siko. Mana titel? Nak bersawi dah. Mana jabatan? Nak bersawi dah. Lai bersawi. Dekatkan pak lurah. Tak ada. Lurah tu jabatan tu pak. Nak bersawi. Nah, tu dunia semua. Jangan kita tertipu oleh hal-hal itu. Nah, karena itu habis amal kita kalau kita menjadikan dunia tujuan. Sebab kalau dunia dijadikan tujuan, dunia akan tinggalkan, kita akan tinggalkan. Kita akan kembali ke alam barzah, menuju alam akhirat kekal abadi. Lalu dalam hadis lain disebut juga oleh Nabi, sayati ala ummati, akan datang kepada umatku, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, mereka sangat mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara. Satu di antara lima, sesuai dengan judul, satu di antara yang lima, yuhibbunad dunya, mereka terlalu mencintai dunia. Dunia dijadikan tujuan sehingga terjadilah persaingan yang tidak sehat, hasad, dengki, sombong. Wayan saunal akhirah, mereka terlalu mencintai dunia, lupa akhirat. Padahal kita hidup di dunia untuk akhirat bahagia. Kita garap dunia untuk mencari kebahagiaan yang kekal abadi. Di mana? Dalam surga, Pak. Di dunia ni tak ada yang bahagia. Sebanyak apapun harta, belum tentu dia bahagia. Bisa dia sejahtera, tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan itu dalam hati. Kadang-kadang awak menengok casing orangnya, mobil-mobil mewah, rumahnya batingke. Apakah dia bahagia? Luntan tule. Kadang-kadang tak jelah lo doh. Silo kita kenal payah dan lalok ustaz. Apa lo masalah? Harta lo banyak, piti banyak. Iyo ustaz, piti ado, mobil ado, rumah ado. Tu punya nak lalok leh. Utang banyak puluh je. San utang puluh ke san? Kalau bayar utang ustaz, anda lah ada piti masuk leh. Masalah jo. Ya kan? Nah, sudah tua boleh. Lah tua wak tinggal pulang pokok. Nah, dari lantai atas turun ke bawah, pinggang lah sakit, lutut lah sakit. Akhirnya apa? Mupakat je suami, istri. Di mana wak duduk? Tinggal di bawah je lah bang. Kata nak taluk sasak angok. Rumah awak lah dihukum awak dia pak. Akhirnya apa? Bulan pertama enak tinggal di bawah. Bulan kedua dia te bunyi anak menangis. Ada bunyi anak menangis, piring jatuh. Upunya hantu pulau kesan.
lah goyang pulau hati. Lah, laban niat awak nak kemo sajik pak. Dek lah tua-tua mah, tando lah do dia awak. Dek nak kelamu dan leh. Lah banyak tando-tando dia ambo. Kok kulit lah kendur, kok mata lah kabur. Uban bertabur, kok gigi lah gugur. Ah, dulu tengok ke cermin, bakilek gigi. Dan kini galak ke cermin, nak nampak gigi, anak lidah nampak leh. Leh, lo niat nak kemo sajik pak. Dihukum pula awak di rumah. Pertama apa? Anak kunci segenggam. Apa ya? Ah, pilih kau nak je topik dah. Pilih kau nak je topik dah. Lah topik cek, Allahu Akbar. Tiba di pagar. Nah. Kenapa? Nak mendorong pagar. Mendorong pagar pak. Pinggang sakit, lutut sakit. Akhirnya berkurung jawab di rumah leh. Ah, tamu jarang datang. Siapa kan datang? Orang miskin tak taluk datang ke rumah awak doh. Bapagar tetangga tak mengen tak kenal awak doh. Orang keluarga alun tantu le. Payah ke rumah pak tu nyenyo. Ya kan? Belnyo dak doronyo dipanggil-panggil dak dengar le doh nya. Ada ada datang lah. Lah tamu dak datang, orang dak datang bertamu jawab, ada datanglah dua tamu. Pertama penyakit, yang kedua malaikat maut ketemu. Nah. Akhirnya apa? Barulah diosongnya datang ke musaji, dimandikan, dikapani, barulah masuk ke musaji. Oleh karena itu mumpung umur masih ada, paling kurang dalam hidup kita ini ya, dekatkan. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Yang ketiga, jangan tinggalkan masjid. Tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi kecuali orang yang menjadi tetamu Allah. Salatlah kita berjamaah. Ikut imam di hadapan kita sebelum kita diletakkan di hadapan imam. Betul pak? Kalau di hadapan imam buat lah mati moro. Boleh? Salatlah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di hadapan imam. Ingat sekali lagi, dunia bukan tujuan kita. Wa batari pima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepada dunia ini, Allah sampaikan kepada kita, ambillah cara halal yang dibenarkan oleh Allah, garap untuk apa? Darul akhirah. Garap nikmat Allah yang berhubungan dengan dunia yang sampai kepada kita sesuai dengan profesi kita. Kata Allah, darul akhirah, cari untuk kampung akhirat. Karena kalian, kita hidup sementara di dunia, Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan pula lupa nasib kamu di dunia. Sampai tidak ada lo rumah pak ya, itu lupa nasib no. Sampai tidak babi ni pula pak, itu lupa nasib no. Dia tidak mencari akhirat, rugilah pak. Geleng-geleng kepala malaikat leh. Bongak aja. Awak dek malaikat ni. Ayah ini lah ini. Apa lu nak cukup cik tambah dua. Kan? Masalah. Dah. Ya pak. Mulia. Cuma masalahnya isteri kita tak suka. Sebab pahit madu tu. Madu manis di madu pahit. Ha. Tiba ke rumah kau. Ah, pailah abang makan sini. Itu ambo dak ada ndak lama masakan ndak lama apa pulau suami ke kan. Itu bos kan, ha ndak dia makan deh. Akhirnya ndak dia makan. Akhirnya mati di tengah jalan. Nasib pak. Nah, ibu-ibu. Nah. Tapi kalau orang cinta akhirat, kalau ibu ditakdirkan di madu, terima aja lah. Ya Allah. Terima aja lah. Ini kan takdir. Ya Allah, engkau sudah takdirkan saya di madu, saya terima. Ya, lunakkan hatiku, bersihkan hatiku, jangan saya bermusuh-musuhan dengan madu, ya Allah. Masukkan aku barisan Siti Aisyah ke dalam surgamu. Kan lama, Pak ya. Abe kok tanyong bini, le sanggup bantu itu buat. Nah. Ini di tengah jalan hilang malu kepada orang banyak. Tarik menarik, tarik rambut. Rupanya bini yang kedua tu, rambut palsu pula, tak asli cantik dah. Adi tarik dia bini yang kedua yang pertama, atau tercampak, terjatuh pula bini yang pertama. Rambut palsu, tarik tu, berpisah di kepala.
Nah, rupanya suami pula tak tipu. Dek make up, dek cantik, dek rambut rupanya palsu. Betul. Aku salah awak jen tengok cantik orang. Nah, makanya kalau kan menolong, tolonglah janda-janda. Janda yang suaminya mati. Kita sempat memelihara anak yatim. Bukan sekadar anak yatim yang kita tolong, amaknya pun kita bantu. Itu dunia untuk akhirat. Kalau dunia untuk dunia, akhirnya bila dunia sampai ke kita, malaikat maut datang, maka dunia itu akan tinggal. Di saat itu menjeritlah manusia, nah, bahwa dunia itu bisa diakhiratkan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Beri saya tangguh sebentar ya Allah. Beri. Idui kena bawa balik. Pak sedekah biar saya sedekah. La talambek. La mati baru nak. Nak idui la talambek. Sahabat Nabi kaya-kaya semua. Banyak yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Banyak. Tapi setelah meninggal, apa dia tinggalkan? Dibawa mati. Lalu ditanya, hai Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau terlalu suka betul menolong orang? Semua hartamu kamu habiskan untuk itu. Saya mau balik kampung, katanya. Rugi saya kalau saya tinggalkan. Saya tak bisa balik lagi. Karena itu saya balik, saya bawa balik kampung semua. Apa yang kau tinggalkan kepada anakku, anakmu, keluargamu? Pesan Nabi. Dah saya suruh dia baca suratul Waqi'ah pagi atau sore. Setiap hari baca suratul Waqi'ah. Sebab Nabi, aku dengar dari Nabi, barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah terus setiap hari, Allah haramkan dari fakir. Itu ya nambu tinggalnya. Harato nambu baliknya. Masa dan tinggal di dunia, rugi nambu, lebih baik bawa masuk surga. Tak balik jawab. Bila awak mati, banyak tinggal ketimbang di bawah. Jadi kalau mobil awak lah tua-tua, Pak, mobil kadang-kadang aduh dijual sayang. Mambo ndak bisa leh. Asakili 3 hari diangekkan mesinnya. Kok cinta dunia kok, Pak? Jual mobil tu agi yang kurang musikin, miskin, kerobat belum sana sudah. Ambil. Membawa tak bisa lagi. Akhirnya berselingui jatuhi. Sekali 3 hari panekan angekkan mesin. Babu nak roh, kau nak mau cinta dunia. Kenapa tak jual? Ibu awak sayang awak, kenang-kenangan. La ilaha illallah. Nah, bawa serahkan. Kau awak ndak mati nak susraga. Berimpak, seketek. Sudahlah seketek berimpak, doa ndak lah seketek panjang. Nah, ya kan? Doa ndak seketek panjang. Hasilnya itu kalau tulis nama, andalah munamur. Impak sedikit, nak jadi hamba Allah. Kalau suruh tulis, siapa nama Pak? Nah, hamba Allah. Berapanya bang? 5,000. 10,000. Hamba Allah. Silakanlah, tak apa-apa. Yang penting ikhlas kerana Allah. Mana tahu yang sedikit itu yang dibukitkan oleh Allah, ketimbang banyak. Tapi riak tak juga ada guna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya rasa lebih 10 menit. Maafkan saya sebab saya ceramah, saya anggap di tengah jemaah dan keluarga saya. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal saya semua kan? Saya tak kenal bapak ibu, tapi bapak ibu kenal saya. Kenapa? Ada tanda-tandanya. Selalu ceramah sini, ada pula tanda tai lalat di bawah hidung. Mudah-mudahan saya selalu berdoa untuk kita semua. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita di rumah Allah. Mudah-mudahan di hari akhirat Allah himpunkan kita di dalam surga Allah dengan ketul bersama keturunan-keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita garap dunia dengan tujuan akhirat. Jangan garap dunia untuk dunia, sebab dunia pada satu saat bila giliran sampai ajal tiba, dunia harus ditinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.